Barusan komen di YouTube itu. Selamat malam Mas Bro. Berjumpa berjumpa lagi dengan saya Wong Gandeng Sak Dunyo. Minta tolong untuk tidak disebutkan namanya sampean, namanya tetangga, namanya Pak Lurah, namanya siapapun dan identitas siapapun karena ini pastinya akan saya naikkan di konten YouTube saya. Bagaimana kita ngobrol-ngobrolnya so weneng aku ngene iki. Nah, kan semalam gini. Orangnya nelpon, Mas kamu mau cepet atau gimana masalah kerja? Terus aku kalau bisa cepet ya lebih baik. Iya ini ada, cuman jobnya di Hong Kong gitu. Terus lah kerjanya apa Mas? Di restoran. Loh saya kan nggak bisa bahasanya situ gitu kan. Terus nggak apa-apa nanti bagian cuci piring. Gitu, terus kalau bisa, kalau nggak Sabtu besok, nanti Sabtu depannya terbang, ngomongnya kayak gitu kan. Siap. Masalah gajinya katanya 24 juta. Siap. Nah, dari situ aku tanya sama orang kan, kan ada temen aku yang istrinya di Hong Kong, terus katanya emang benar kalau di HK gajinya segitu, cuman harus warga situ atau orang mana yang penting nikah sama orang situ baru bisa ngomongnya kayak gitu. Nah, terus aku kan terus jawab sama gini Mas, ini aku lagi di jalan, nanti kalau udah di rumah saya rembukan sama bapak, soalnya kan yang ngongkosin bapak gitu kan, terus dimatiin telepon. Terus pagi aku belum bangun kan, dia udah nelpon. Jam 9 gitu kan, ya udah nelpon. Lihat WA, cuman punya aku HP-nya kan aku matiin datanya. Nah, terus dia bilang kata Mas gitu aja, terus ada tanya. Terus aku bangun tidur, aku nelpon. Terus, ini maaf Mas, aku belum bisa ngasih jawaban. Soalnya aku bangun tidur, bapak udah gak ada, udah kerja. Nah, terus cawan nanti tidur. Kalau bapak pulang, aku musyawarah sama bapak bisa atau enggak. Kalau akunya sendiri, insya Allah minat, gitu kan. Nah, terus bapak dur pulang, aku bicara sama bapak. Bapak, oke. Terus aku ngabarin sama dia. Mas, kata bapak, oke, tapi Sabtu yang depan, bukan Sabtu besok. Kata dia, oh mas, ini penerbangan hari Jumat besok. Sampai nanti di pabrik tisu, gajinya ya kurang lebih 60. Tapi kerjanya malam, dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Kerjanya nggak ada paginya, pokoknya malam terus, ngomongnya gitu. Terus dalam chat itu, dia kan ngomong gini ya, oh pas tadi malamnya itu ngomongnya dia cuma ngantar sampai Jakarta. Nanti aku terbang ke HK kayak gitu. Terus nanti ada yang nerima dari PA agency, terus aku diajak tidur kayak gitu kan. Apa kok diajak tidur? Maksudnya diitempin di hotel dulu gitu kan. Pas paginya itu dia ngomongnya, pas siangnya itu kan setelah aku ngomong sama bapak itu, ngomongnya Jumat terbang dan dia ikut ke sana. Ikut ke sana, terus aku tanyain Mas, ke sana kerja gitu kan, terus iya kerja, mau tahu aja keadaan di sana, ngomongnya seperti itu. Nah terus yang jadi tanya aku, kok seolah-olah kayak dipercepat gitu loh. Segera ayo dang. Kayak disegerakan dan kok sekelas HK ya kan, sekelas pabrik juga kok nggak ada kursus, nggak ada LPK, ya kan? Masa sebuah pabrik menerima karyawan yang nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja juga, kan kayaknya semacam aneh gitu kan Mas? Betul. Ya kan? Betul. Nah kira-kira menurut Mas Sandro yang posisinya lagi di AK, gimana ini gitu kan? Minta solusinya. Oke, ya. Jadi kalau sampean kasih duit ke dia wis ngeludas iku Mas, wis mesti kepotokan. Jadi gini Mas, aku cerita dulu ya.
modus kayak gini nih sebenarnya sudah sejak tahun 2010, 2011, 2012 ya. Jadi mereka itu masih melancarkan serangan kayak gitu gitu. Dan jadinya nanti gini, ketika sampean bayar, misalnya yang ini terjadi bayar ya, sampean bayar, sampean dibelikan tiket, kemudian mungkin ketemu sama sampean di mana, kemudian terbang ya. Nah, otomatis taruhlah bayarnya misalnya 20 juta, 30 juta itu buat tiket dia PP sama sampean ini kan wis cukup banyak sekali gitu. Ya kan? Biar dikira enggak bohong kan. Begitu udah nyampe di Hong Kong, ya kan? Bisa jadi kalau dia ikut ya, kalau sama sampean. Nah, habis itu masuk kemana terus dianterin, dar tunggu dulu ya, saya tak pergi ke toilet atau tak beli minum dulu. Habis itu wis hilang dia. Saya cerita seperti itu sejak 2016, 2015, ya kan? Jadi saya nggak ngerti nih sindikat yang seperti apa ya sebenarnya mereka. Padahal kadang-kadang saya juga penasaran gitu loh. Makanya sampean kan pasti ada WA-nya. Kalau sampean kalau sampean tidak berkeberatan boleh deh nanti dikirimkan ke saya melalui WA. Jadi bagi saya sekali lagi boleh kita mempercayai. Tapi kalau memang ternyata tekad-tekad dan mau budal yang begitu, mau berangkat yang seperti itu, mending nggak usah dikasih ke dia. Duit sampean simpan sendiri, sampean berangkat sendiri. Nah, itu karuan gitu loh, Mas. Oke, Mas. Duitnya sampean pegang sendiri, sampean nyampe di sini, ya entah berpetualang kemana ngapain, cari-cari kenalan di sini. Enak, toh. Nggak ada unsur ditipunya, kan. Duit dipegang kita sendiri, kan. Yang terakhir kemarin hari Minggu, dia nggak kuat, kena mental. Jadi videonya langsung minta di take down karena dia baca komennya mental dia. Dia nggak berani. Jadi nggak tahu ya, mungkin 35 juta melayang, Mas. Dan oh, sama, Mas. Ini juga masalah biaya cuman ya segitu. Hari Rabu besok disuruh bayar 10 buat tiket, ya kan? Terus nanti kalau mau dilunasin di sini boleh, kalau udah di Jakarta boleh, kayak gitu ngomongnya. Terus orangnya itu nanti kerja di sana cuman sebulan. Terus aku kan tanya, Mas, lah ini gimana nanti aku? Katanya kalau di ini batas kerjanya cuman sebulan visa turisnya gitu kan. Terus enggak, nanti ada yang ngurusin ke Mas pihak agensi gitu kan. Terus ngomongnya apa? Nanti kamu di situ dibuatin KTP, KTPHK. Yang penting nanti waktu habisnya masa itu yang 30 hari itu kan, Mas, bisa. Itu nanti aku keluar dulu ke Mako atau kemana kayak gitu, kata dia ngomongnya kayak gitu. Benar. Nah, terus aku, lah agensinya emang masih ngurusin. Nah, agensi kan cari uang, Mas. Tetap sampean mau nyampe kapan pun di situ tetap diurusin kayak gitu. Luar biasa loh. Aku nggak habis pikir loh, mereka bisa loh makan uang apa hal-hal yang seperti itu. Ceritanya itu sebenarnya nggak ada, Mas, dan yang ada malah ketipu banyak, ya kan. Jadi oh, berarti ini ketipu, ini jelas ketipu kayak gitu berarti menurut sampean ya? Kalau saya ya, kalau dari ceritanya sampean, ini fix, penipuan fix. Kalau sampean mau tes buktikan lagi, tak bayar tapi kita ketemu bisa nggak? Gituin aja coba. Maksudnya sampean gimana nih, Mas, yang barusan ini? Maksudnya gini loh, saya mau bayar, tapi bayarnya saya cash, ketemuan bisa nggak gitu? Berani nggak dia? Sampean sendiri juga berani nggak? Kalau sampean berani, seneng aku. Biar dikeprui bareng-bareng. Sebenarnya kalau masalah ketemu dia udah pernah ke rumah, Mas. Maksudnya kalau dari rumah tuh nggak jauh, cuman mungkin 20 atau 25 menit kayak gitu. Waduh, ini keren ini berarti. Ini berarti orang sangat dekat sekali ini berarti sama lokasinya sampean. Nah, tapi saya kembalikan lagi ya sama sampean, wis. Ya. Terserah nang sampean, tapi menurut aku kalau diminta duit mending sampean berangkat sendiri tanpa kasih ke mereka. Kalau sampean memang mau berangkat lo ya, menurut aku, karena uang segitu bisa pakai PP ping 3, ping 4 sampean ke Hong Kong menurut saya sih. Kalau uangnya segitu gitu. Jadi
Sekali lagi, ini aku nggak ngerti. Sekali lagi aku juga nggak bisa memastikan. Tapi emang nek duit dikekno menurutku. Mending sampean budal dhewe, ngatur dhewe. Paspor sampean sudah pegang? Udah ada, tapi paspor sama buku tabungan itu dipegang dia semua. Ya. Soalnya kalau pemberangkatan ke Australia itu kan ada manipulasi, itu kan saldo di tabungan harus ada 50 juta kayak gitu kan. Kata dia nanti mau diurusin sama dia kayak gitu. Kantor agensinya ada berarti? Kalau dia datang ke rumah berarti kantor agensinya ada dong? Enggak ada mas, dia cuman kayak orang rumahan kayak sponsor, gitu. Cuman sponsor, dia tuh... sponsor. Nah, sponsor kayak gitu, nggak ada PT juga kayaknya. Kalau dia tuh cuman kayaknya seolah-olah tuh dia tuh punya kenalan di Australia misalkan atau di mana kayak gitu, terus nanti dia mau berangkatin kayak gitu. Berarti benar-benar terstruktur ini bos, ini sangat terstruktur. Jadi benar-benar dia nggak main sendiri, dia main bareng-bareng. Nah, ya kalau aku, saya sangat tidak menyarankan mas, karena di Hong Kong kalau pekerjaan resmi itu selalu legal, jadi ada kantornya, ada kontrak kerjanya. Itu kalau PRT ya, kalau pabrik ya paling tidak CV, kurikulum vitae, terus company-nya apa, disodorin. Dan sekali lagi kalau disodorin alamat, sampean boleh kirim ke saya alamat, tak cross check perusahaannya ada apa enggak, alamatnya di Hong Kong tak samperin. Biar tak tunjukin sekalian ke sampean kalau memang ada perusahaan dan di situ menerima lowongan, aku bisa cross check kalau di Hong Kong. Karena posisiku kan sekarang di Hong Kong gitu loh, Mas. Jadi, saya bantu intinya ya, saya bantu untuk agar sampean enggak sampai keluar uang gitu loh. Enggak nih kalau kira-kira kalau persyaratan buat masuk di pabrik AK itu syaratnya apa mas? Apakah ada orang melancong kayak gitu langsung bisa masuk? Yang penting ada kayak di Indo lah misalkan ada orang dalam kayak gitu. Gak ada ceritanya mas. Ini negara maju mas. Iya gak ada ceritanya ya, kalau kayak gitu. Tetap butuh skill dan harus menguasai bahasa. Nah, kan? Kalau perusahaan benar, paling tidak sampean disuruh bikin CV, kurikulum vitae, nama sampean siapa, kemampuannya sampean apa, keahliannya bagaimana, itu pun harus di email dulu ke perusahaannya. Dia cross check dulu ya, ditunggu dulu di email, dicocokin. Kalau dia oke, visa yang ngurusin pasti perusahaannya kalau itu perusahaan benar gitu. Jadi seperti itu. Nah untuk benar dan tidaknya boleh kasih alamat, boleh kasih HRD-nya, boleh kasih emailnya, itu semuanya bisa di searching perusahaan yang benar. Itu kalau memang benar, karena di sini sama sekali tidak ada perekrutan pabrik. Kalau Taiwan, Korea, Jepang, saya percaya. Tapi kalau untuk di Hong Kong tidak, karena di Hong Kong ini hanya perdagangan. Ekspor impor. Di Hong Kong tidak ada perekrutan karyawan buat pabrik. Ya. Selama itu udah bukan, pasti positif ya. Nah, bukan tidak ada ya. Selama saya hidup di sini saya belum pernah menemukan. Tapi kalau merekrut cowok, nah kemarin ada yang cerita di konten saya, jaga kuil. Jadi jaga kuil, ngangkatin semen, beres-beres, bersih-bersih. Nah itu ada cowok kuil. Sopir juga ada ya, sopir juga ada. Tukang las juga ada, ya kan, tukang las. Terus engineer, jadi apa namanya, sarjana teknik bangunan, saya tahu ada. Bartender untuk di hotel, itu skill sama kemampuan, ada cowok. Tapi kalau untuk yang pabrik, buruh, sampai detik ini saya belum nemu. Belum pernah dengar kayak gitu ya? Iya, perusahaan belum. Belum pernah. Karyawan dari luar Hong Kong kayak gitu, belum pernah ada belum berarti ya? Belum pernah. Jadi kalau bangunan rata-rata orang Pakistan, orang India yang besar-besar itu. Karena ada agreement, jadi ada peraturannya di Hong Kong itu kalau bangunan itu artinya beres-beres atau apa namanya, ngangkatin kuli bata, terus semen, terus galian kabel apa semuanya. Itu kan butuh orang yang gede-gede. Itu ada perusahaan yang ngambil, dia boleh ngambil
minimal kalau nggak salah maksimal lah 10 apa 15 orang dari sana yang hitam besar-besar itu kan badannya gede-gede. Nah itu ada, tapi kalau untuk Indonesia belum ada agreement atau persetujuan atau persyaratan selama ini belum saya lihat. Sama apa perusahaan Hong Kong buat ngerekrut. Betul. Orang Indo belum ada ya. Ya, jadi kayak kontraktor gitulah di Hong Kong, kayak kontraktor kan kita bahasanya di Indonesia kan kontraktor pasti butuh kan kuli buat bangun, buat ngaduk semen, buat ngangkati pasir, itu kan kontraktor kan ibaratnya. Nah, saya belum pernah melihat gitu loh. Nah, tapi kalau yang sudah orang Indonesia sudah punya KTP bekerja di tempat yang begitu ada. Saya punya juga kenalannya, bahkan saya juga diajakin nguli. Sehari memang bisa sampai 2.500.000 sampai 3 juta uangnya, tapi ya badan capek semuanya. Kata dia ya, hitung-hitung fitness gratis, fitness dibayar, bukan fitness gratis. Fitness tapi dibayar. Bahasanya kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi sampean seleksi. Aku bukan mau di CI kerso ya. Buat bagaimana sampean jauh lebih berhati-hati dan selektif. Jadi enggak semudah itu untuk ngurusin visa. Buat teman-teman PRT aja, itu kalau ngurusin ke imigrasi itu butuh waktu 6 minggu itu untuk imigrasinya saja. Belum KJRI Hongkongnya itu butuh 2 minggu, 8 minggu, Mas. Itu resmi. Terus kebun itu juga ada, misalnya untuk berkebun. Tetapi itu rata-rata kalau cowok-cowok pakai PRT tetap atau mereka punya kontrak sendiri yang warnanya kalau nggak salah hijau. Cowok itu ada khusus. Jadi majikannya yang mau. Nah, kalau majikannya mau ada yang tanda tangan, agennya pasti bisa dicari itu resmi. Jadi seperti itu ceritanya. Dan biasanya nggak jumlah dalam banyak. Kadang-kadang kayak gitu, kamu cari 4 orang atau 5 orang, bareng-bareng bayarnya sekian. Sekali berangkat anak 5 misalnya. Ya lumayan nek 35 ping 5. Gayeng Mas, sekali budal brand. Gitu Mbak No, Cathay Pacific pun Garuda pun mereka enggak rugi. Kitanya yang nyampe sini merongos. Mas nih maaf saya potong ya. Boleh. Berarti intinya gini ya. Misalkan aku mau berpariwisata lah ke Hong Kong gitu kan. Dari mulai aku nol ini mulai daftar visa ya, daftar visa nyampe nanti aku ke Hong Kong ini kira-kira prosesnya berapa hari itu Mas? Paling cepat berapa hari kira-kira? Kalau visa Hong Kong itu enggak pakai visa, visanya on arrival. Begitu sampean datang dikasih visa. Kalau diizinkan masuk. Itu visa turis atau pelancong on arrival namanya. Jadi sampean akan dikasih visa kalau sama imigrasi di bandara ngasih sampean masuk 30 hari biasanya. Jadi misalkan aku sekarang misalnya nih. Nah, ini kan hari Senin ya. Aku booking nih tiket mau terbang hari Jumat besok atau hari Sabtu kayak gitu kan. Berarti cuman langsung terbang aja ke Hong Kong terus nanti ngurus visanya di Hong Kong sana. Iya, begitu nyampe bandara ya baru dikasih visa. Wong di sini bebas visa kok. Di sini tuh bebas visa. Hong Kong, Singapura itu sama bebas visa. Dikasihnya setelah mau masuk. Tapi kalau visanya sampean bekerja itu beda sama visa pelancong. Kalau visa pekerja, kalau mbak-mbak itu satu kontrak 2 tahun visanya. Jadi ada visa yang diterima sama dia yang menunjukkan di kertas itu bahwa valid until, jadi boleh stay panjang di Hong Kong selama 2 tahun. Ibaratnya kasarannya ya ngomong 2 tahun dari sejak apply itu dimasukkan. Jadi akan keluar tanggalnya, tanggal terakhir visa dia akan habis. Itu baru resmi kalau sudah ada visanya itu. Nah, pokoknya mereka berdalihnya luar biasa. Nanti butuh ini kakak KTP. Okelah. Itu hanya memperpanjang waktu aja. Berarti yang saya tangkap ini dari poin jawaban dari sampean, intinya ini adalah arahnya ke penipuan ya, Mas. Saya sekali lagi tidak ingin DCI kerso. Tapi kalau dia resmi, dia pasti akan tunjukkan kantornya, terus ada sosial medianya, atau agensinya di mana di Hong Kong. Kalau sampean apa
Gedes gitu kan. Kantornya di mana saya bisa cari itu. Benar apa enggak? Saya bisa telusuri itu. Jadi ini konten ini bisa berlanjut gitu loh, tergantung sampean aja. Sampean mau akhiri sampai di sini atau jajal sampai sapiro sih. Orang ini sampai sejauh ini mana? Ini mau saya gali nyampe bener-bener dalam. Pokoknya tapi besok pagi mas, kan ini mau nelpon orangnya kan gak enak juga posisi malam kan. Ya. Nah, besok pagi coba saya telpon dia, mau tanyain. Ini agensinya kalau dia di mana, pabrik tisu itu pabriknya tempatnya di mana, maaf. Bukan mau maksud apa-apa, cuman saya ingin memastikan. Karena saya punya teman dia, ngomongnya kayak gitu kan. Samen jangan bilang, jangan bilang punya teman. Samen bilang oh gini, masa iya, masa benar, boleh nggak saya tahu alamatnya? Oh, iya. Jadi biar kalau Samen sudah ngomong teman, dia pasti akan mundur. Oh, iya. Kan kita mancing supaya dia apa terus gesek sampean gitu loh. Kan tipenya begitu toh. Tipenya kan nguber sampean. Iya. Iya. Jadi gitu. Jadi nanti ada part 2, part 3, part 4. Dia mau ngelihat silahkan, enggak ada masalah. Saya siap kok. Dia mau nyari saya di sini, ayo. Kalau saya bisa pulang ke Indonesia, malah saya pingin ketemu sama orangnya. Biar enak gitu lah. Aku siapin kamera, aku siapin semuanya. Kan kasihan loh mas gitu loh. Kalau mau nolong, nolong aja gitu loh. Kalau mau nipu, mosok yo corone ngene gitu loh. Nggak asik gitu. Nek nipu sing ditipu pejabat, kayak investasi sing wong suge-suge ngono kan oke. Lah sekarang yang ditipu orang mau butuh cari pekerjaan ya. Piye sih? Kayo iya sih mas. Nah aku seperti itu aja mas. Aku pokoknya saya sepakat kalau memang sampean benar-benar mau memastikan orang ini benar apa enggak, saya bisa. Biar perlu nanti alamatnya tak video call sampean. Mana sih alamat yang dia tunjukin? Tak tunjukno sampai alamatnya. Kalau perlu saya GPS share lokasi nih. Kan zaman sekarang kan sekarang kan sudah canggih. Saya pokoknya enggak kepingin sampean keprosok kayak teman-teman yang lain yang wis gak enak pilihan mas, piye meneh nang kene, yo wis bertarung. Nah, itu kan jatuhnya kan ndak enak. Karuan nek wis nyampe sini tapi duwe cek nang sae sampean kan enak. Iya, wis nyampe kene duwe ketut uang yo keluas-keluwus gitu aja. Keren ini. Udah tak buka WA-nya semua. Oh, keren. Untuk WA-nya tolong nanti Mas Sandro jangan dibikin konten ya. Enggak. Dikonsumsi Mas Sandro pribadi aja. Enggak ada. Saya cuman suara semuanya, tenang. Ya ini buat bukti juga kalau nanti ada teman kalau teman pengacaraku sudah ada, kalau misalnya dia mau kita bikin rame ya enggak ada masalah gitu. Nah, kita soalnya kadang-kadang nanganin cerai juga, nanganin penipuan sertifikat tanah juga. Kasihan kan teman-teman yang di Hong Kong itu udah kerja capek cari uang kok jatuh-jatuhnya ditipa, tipu kan aduh kasihan kan ngelihatnya. Itu pun kalau mereka mau mengkasuskan, kalau enggak ada masalah karena ya pengacaranya kita enggak bisa dapat gratis gitu loh. Tapi setidaknya kalau angkanya gede kan bisa, kalau angkanya cuma 5 juta, 7 juta, 8 juta ya wis piye nuntute. Kan enggak sepadan uang yang didapetin gitu loh mas. Samen boleh tonton konten-konten saya. Saya ngonten dan muka saya kelihatan kok. Dan saya juga dari tadi siang saya nonton sampean dan saya ngerasa paling masuk. Makanya langsung nonton sekali, langsung subscribe. Terus mau komen itu pikir-pikir dari siang. Aku mikir-mikir. Nanti takutnya ini ada orang nelpon yang tadi yang istrinya di apa penjara tuh. Overstay itu ya. Overstay. Wah, aku masih mikir terus. Nanti kalau aku coba komen dibikin konten dan ternyata iya kan, tapi aku udah pikir sebelum aku komen ini aku siap nanti dibikin konten, aku udah siap kayak gitu kan. Kalau dari tadi siang nyampe sorenya aku masih bingung nanti kalau dibikin konten di mana ya ini, soalnya orangnya orang deket, nggak jauh dari tempat aku, dan kenal sama tetangga aku kan, kenal sama tetangga aku dia,
Karena adik dia itu kerja di luar juga kayak gitu kan. Nah, adik sama tetangga aku ini nyambung banget kayak gitu kan. Waduh, nanti jadi nggak enak istilahnya sama tetangga kayak gitu kan. Tapi aku pikir-pikir, nah, ini masalahnya uang gede gitu. Betul, kan. Betul, itu ya, masalahnya. Orang lain, mungkin buat orang lain uang segitu kecil, tapi bagi aku dan keluarga aku itu gede banget. Uang segitu kan 35. Betul. Ya, saya justru kepingin jangan sampai keluar uang segitu. Kalaupun mau dikeluarin segitu, di kantong sampean sendiri keluarnya. Sampean berangkat sendiri ke sini. Nyatakan sendiri kan enak gitu loh. Kan lumayan. Nah, kalau gini mas, misalkan kalau tiket itu sebenarnya berapa? Tiket kalau paling mahal apa? Sekarang ya, PP. Sekarang PP itu kisaran di 7 juta. Paling mahal. Ya, Cathay Pacific itu yang paling the best ke Hong Kong. Oh, nah dari sini aku udah nangkep mas. Berarti udah emang nggak beres. Oh. Karena yang dia minta itu ya lebihnya dari 10 lah. Oh. 7 juta itu udah PP. 7 juta itu udah PP. Cathay Pacific, kalau sampai cek Traveloka itu jurusan Hong Kong gitu kan. Terus PP tanggal berapa dalam 2-3 minggu itu keluar itu. Sekarang kan udah serba aplikasi mas. Pokoknya sampai logika aja. Sampai logika. Kalau sampai butuh saya cari alamat, bisa. Demi kelangsungan konten episode kedua, ketiga, dan keempat. Dan bagaimana endingnya. Saya mendukung sampean. Ya. Besok berarti mungkin besok siang atau sore ya, masnya kalau misalkan masnya mau konten nunggu aku telepon lagi dulu kan, nanyain tempatnya, agensinya apa namanya. Boleh. Tenang. Yang penting itu sampean sudah waspada duluan, itu paling terpenting. Jadi kalau sudah waspada duluan kan sampean lebih berhati-hati gitu. Akhirnya aku ya seneng kalau seandainya sampean nggak jadi keluar gitu loh. Kalau ataupun memang tidak ada kesempatan lagi dan nggak jadi keluar, tapi yang penting kan duitnya itu nggak ke orang lain gitu loh. Kan ya, mungkin cari kesempatan yang lain kan ya bisa yang benar-benar. Udah masuk masnya, kalau uangnya udah kena itu kan kemarin masalah di ini apa udah masukin 5 juta masalah mau ke yang Australia kayak gitu kan. Oh ya kalau Australia aja jangan geser. Australia aja jangan geser ke Hong Kong kalau sampean mau lanjutin. Nah, terus orangnya tuh ngomongnya uangnya udah diambil buat ngurusin ID sama beli job kayak gitu, bayar job kayak gitu. Yang 5 juta itu berarti udah habis, 5.100.000. Waduh, wis kena itu sedih. Makanya ini mau diporotin lagi ya, wis. Ya enggak ngerti aku, pokoknya intinya sampean datang sekarang sudah posisi seperti itu kan. Kalau dari kemarin ya mending sampean celengi dhewe, tak kasih sampean datang ke LPK sendiri, LPK yang benar, jelas di situ LPK-nya ada SIUP-nya, ada semuanya, naruh duitnya jelas. Kalau ada masalah kan tinggal bawa polisi selesai. Tapi kalau yang kayak gini kan, kalau yang kayak gini kan bingung, kateng laporno karo polisi cek lagi kelangan cuman segitu. Ya aku nggak ngerti juga. Ya susah juga mas, maksudnya kan itu juga buku tabungan sama rekening aku, apa sama ATM aku tuh saya kasihkan dia, saya kasih pin dia, jadi akun transfernya ke rekening aku sendiri. Waduh. Tapi dia ngambil dia, kan istilahnya kalau mau dilaporin juga kan nggak bisa transfer ke uang ke atas nama sendiri kayak ya, gitu. Tetap bisa, karena hak milik sampean dibawa sama dia, serah terimanya ada, sampean punya bukti, sampean punya saksi. SMS-SMS-nya dia kan bisa buat bukti semua. Sekarang bukti itu bisa dari alat elektronik. SMS, WA itu bisa digunakan. Makanya sebaiknya nomornya tetap tercantum. Kalau nomornya sampean ganti, sampean ganti nama, otomatis nomor itu nggak tertuang. Bisa sebenarnya. Ya, sekarang saya kembalikan sama sampean lagi. Mau bagaimana dan seperti apa gitu. Jadi ini nanti kita gali nyampe dalam dulu ya mas, nyampe istilahnya benar-benar benderangnya tuh seperti apa. Yes. Kalau ini kan udah arahnya emang udah ke kiri kan. Ya. Kalau di logika kan udah ke kiri. Ya. Tapi biar lebih jelas lagi,
besok ditanyain coba dia jawabnya apa, kantor agensinya mana, PT-nya PT apa gitu kan. Nah kalau emang terbukti ngasih alamat ternyata alamatnya oh ini bukan PT tapi ternyata bangunannya rumah, kayak itu kan berarti udah bohong. Nah, terus dia nyebut agensinya apa namanya ternyata dicari nggak ada kan udah, nah nyata-nyata bohong. Nah barulah di situ nanti istilahnya saya cabut semua, soalnya apa ya data saya udah di situ semua, KTP apa itu udah di situ semua udah masuk. Betul. Jadi sekali lagi mas, untuk percakapan sampean sama dia di HP sampean kan ada namanya aplikasi recorder ya. Di saat sampean ketemu sama mereka, nyalakan terus masukkan di kantong. Pembicaraan itu bisa terekam. Di setiap aplikasi itu ada. Di setiap HP punya aplikasi itu, recording. Sampean tes dulu, sampean cari dulu. Itu untuk mau memperkuat bukti. Jadi percakapan sampean. Cuman kalau di HP aku, kalau perekam layarnya, nggak ada suaranya masalahnya. Bukan gini, bukan perekam layar. Recorder, mas. Recorder itu suara. Dan itu biasanya kalau GPS-nya sampean jalan itu menunjukkan alamat. Sampean ada di mana? Pas di recording itunya di mana? Selama GPS sampean nyala. Bisa dipahami enggak? Ya sampean pelajarin dulu HP sampean. Iya. Makanya kita kita main detektif-detektifan ini, mas. Aku soalnya ya belajar nangani masalah-masalah teman-teman, masalah-masalah di Indonesia. Lawyer juga kan kalau mau ngantem masalah kan harus disiapkan alatnya semua supaya mereka mukulnya lebih mudah gitu loh mas. Mas. Ya, soalnya saya juga ada sedikit pembelajaran tentang advokat. Jadi asisten kartu. Saya ada kartunya advokat. Kebetulan di kantor lawyernya di Pare di Kediri. Jadi seperti itu. Ya tujuannya sebenarnya enggak ekstrim, cuman jangan sampai teman kita itu sia-sia kehilangan uangnya. Enggak jelas itu yang saya sebenarnya cuman pingin itu aja sih. Aku enggak akan minta macam-macam. Cuman lebih berhati-hati dan waspada saja. Kalau memang benar yakin, kalau enggak ayo kita bagaimana? Ini sampai sejauh mana? Ini meresahkan soalnya, Mas. Hong Kong ini. Enggak cuman 1-2, Mas. Sudah sering tahu-tahu nyampe 5, tahu-tahu saya ditelepon ada 4 anak, terus gimana ini tadi ya orangnya pergi gitu loh, ya sampean piye lah, sekelowas ya diantar ke KJRI, jadinya KJRI ya gak punya shelter bisa ya wis aku gak ngerti kayak nang berarti istilahnya gak ada istilahnya dikasih pekerjaan sama dia berarti di situ, cuman diantar nyampe situ aja terus dia pulang kayak gitu aja mas. Yang kasus terjadi seperti itu. Tapi kalau kali ini misalnya mereka ada, karena di sini juga ada sindikat yang artinya kan ada banyak restoran baru nih. Bisa jadi ada satu orang yang punya kenalan restoran-restoran, begitu dia datang langsung dikasih. Nah itu kan pekerjaan ilegal. Ya tetap sebenarnya ada bayarannya, ada gajinya ada, tapi tetap statusnya kan ilegal. Kan ada yang sudah sampai itu kan sudah lebih bagus lagi kan, walaupun kehilangan duit minimalnya kita masih ngerasain kerjaan cuci piring misalnya gitu kan. Yang jadi parah kan kalau nggak ada sama sekali kan. Karena sekarang Hong Kong mulai berkembang lagi, numbuh lagi, banyak restoran-restoran baru dan butuh karyawan-karyawan baru lah. Kalau orang-orang ilegal itu dipekerjakan kan gajinya nggak terlalu mahal. Soalnya saya juga pernah nemuin yang kayak gitu. Sering malah, banyak anak-anak yang overstay itu kerjanya cuci piring. Ya aman-aman, 7 tahun, 8 tahun ya nggak ketangkep karena nggak aneh-aneh. Nggak ribut sama teman-temannya karena saya ya orang di jalan sih gitu loh mas, jadi orang di jalan juga tapi saya mengambil jalan yang berbeda, saya menunjukkan wajah saya, muka saya nggak selintutan gitu loh maksudnya di Hongkongnya bisa ditanya, nggak sembunyi-sembunyi gitu. Iya betul, jadi saya tidak sembunyi-sembunyi, saya ada ya walaupun suatu saat nanti mungkin ada beberapa orang yang gak suka sama saya, mau ngancam saya atau apapun lah.
ya bagi saya piye yo, tantangan lah. Jadi sekali lagi kalau bisa menyelamatkan 10-20 orang dari tertipu kan minimalnya pahala ku enek ngono lho, sing nyatet ngono lho Mas. Ya, ibarat dicatet ngono tok wis. Iya. Heeh, itu aja sih. Nek ben kuburane rodok padang ngono lho Mas. Besok nek mati gak pau weteng deget. Kan ngomongnya dhewe nek. Ya, terima kasih banyak siap, ini sama Sambani. Siap, siap. Aku juga seneng. Tenang, kalau nyampe enggak ngobrol panjang kayak gini mungkin saya masih kayak semacam pengen nekat aja kalau misalkan di sana nanti saya ditelantarin gampang lah saya nanti misalkan nyari bantuan karena orang Indo di situ banyak kayak gitu mikirnya cuman kayak gitu tapi kalau ternyata terlalu beresiko banget kan ah ya udah jangan terlalu ambil resiko ini negara orang kayak gitu kan. Loh, enggak kalau sampe mau ditelantarin ya enggak apa-apa yang penting kan uangnya enggak sama mereka gitu loh maksud enggak. Iya maksud. Minimal kan itu gitu. Bayarnya ke sana kayak gitu kan. Lah, wis kadung bayar ke sana ditelantarin iku kan remuk, Mas. Ajur mumur gitu loh. Iya. Tapi nek duwe jek nang kantong sampean kan jek iso mesem-mesem, Mas. Jek iso turu hotel. Gitu loh. Sebenarnya itu aja sih kalau saya, enggak ada masalah pokoknya. Ya gitu aja Mas eh. Sekali lagi saya terima kasih sampean mau ngomong. Jadi kita naikkan ini semuanya supaya informasi dan berita ini disampaikan kepada teman-temannya, sanak saudaranya, jangan sampai gitu. Iya. Kejadian. Mudah-mudahan biar ada manfaatnya ya Mas ya. Ya biar ada orang lain yang mungkin terpengaruh dengan mungkin gaji yang besar atau yang gimana proses cepat kayak gitu kan. Nah, dan ternyata bodong semua proses itu. Lah betul. Saya sepakat, saya seneng pokoknya sampean mau telepon, makanya langsung Mas boleh telepon silahkan. Jadi artinya ini bukan isapan jempol gitu loh, aku ngomong itu nggak ngomong bohong gitu loh. Padahal bahwa mereka masih terus bekerja dan terus berjalan gitu loh. Sistem mereka masih mereka jalankan gitu loh. Nah itu loh jadinya akhirnya biar banyak orang yang nggak jadi gitu loh. Nggak jadi hilang uangnya eman-eman begitu masih. Sip. Terima kasih. Ya, pokoknya sehat selalu. Mudah-mudahan jalannya terang, bukan jalan yang gelap. Ya, siap. Sehat selalu Mas Esa, ya. Gitu aja. Nggih. Matur sembah. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana bojoku? Piye? Sahdu golek duit ya. Golek duit 35 juta kok ngono carane. Modal abab lo darling. Hah? Ababmu ya. Tapi saya enggak menggunakan untuk itulah. Hah? Lah iya. Dari dulu. Kan banyak yang telepon ngomong udah kejadian. Modalnya kan cuma abab tok. Lah aku aslinya nipu itu ya sangat modusnya cuma abab toh. Sangat memungkinkan tapi saya enggak memilih jalan itu gitu loh. Enggak lah. Pokoknya hati-hati, jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal apalagi iming-iming kerja luar gaji negeri, gaji tinggi. Gede. Belum tentu itu benar kenyataannya. Banyak modus sekarang penipuan itu enggak mangsane enggak perempuan enggak laki-laki. Semua yang bisa diembat. Sopo sing wong kira-kira bisa diembat ya wis diembat. Wis pokoke ngati-ngati slumun-slumun slamet. Heeh. Dunyo iki sekarang udah kayak gini cara mainnya. Cara cari uangnya iku wis macam-macam. Heeh. Saya enggak tahu. Ya, untung gitu ya. Aku senang kalau ada yang nelpon. Jadi artinya keresahan-keresahan itu bukan apa, bukan omongan klobot ini. Bukan omongan yang tidak ada buktinya gitu. Tapi buktinya yang telepon sudah masuk 5.100.000, teman-teman. Tapi dia masih tertolong. Masih bisa tertolong. Maksudnya tidak keluar banyak. Ya, mungkin orang baik jadi ditunjukin jalan. Ada kan yang sampai banyak juta, ratusan juta. Banyak. Termasuk yang mau nikah itu. Itu juga kena juga itu. Iya. Aku ya heran gitu loh. Kok pokoknya ngati-ngati aja, enggak usah dolanan wong sing enggak kenal, enggak usah percaya iming-iming.
yang nyata-nyata aja lah. Soro sithik gak apa-apa, sing penting gak kabusan. Mending kena nggih tuku jajan. Jeneng kamu apa dereng jajane? Tunglai aja cukup. Kok karo mie pedes lah. Wis ya oke, wis mana teman-teman? Karena udah malam. Udah 5 watt ini matanya. Istri saya tapi. Saya capek karena dia bekerja. Kalau saya ndombli. Saya sedikit emsif. Oke, ya sudah, kita tidur ya. Sehat selalu buat teman-teman, tetap waspada. Cross check, cek dan recheck ya. Teliti dulu semuanya, pikirkan baik-baik mau mengeluarkan uang. Baik itu untuk apapun ya. Bukan berarti kita melarang, bukan kita juga apa ngatur. Tapi sekali lagi, kalau uang sudah lepas dari tangan, semuanya tidak akan bisa kembali. Keep stay tune my YouTube channel and see you. Bye-bye.